Halo guys, hari ini aku mau unboxing mainan Delicious Supermarket. Jadi ini tuh harganya Rp17.500. Aku beli di Idolmart. Mari kita unboxing. Kita buka pelan-pelan packingannya. Ini agak keras ya guys. Tuh, agak susah banget ini bukanya. Maaf ya kalau agak berantakan jadinya. Tapi gak apa-apa, nanti kita kasih lihat satu persatu. Ini ada meja kasir. Ini buat kalau kalian udah selesai belanjanya, bayar di sini. Ini ada lacinya juga guys. Tuh, ada layar untuk menunya juga dan harga-harganya. Lucu ya guys. Terus abis itu ini ada alat scan barang. Jadi di kasir ini ada alat buat scan barangnya kalau kalian menunya pilih apa. Nah, ini ada menu ayam goreng. Kalau kalian pesan ada menu ayam goreng. Terus ada minuman Coca-Cola juga. Wah, ini seger banget sih guys. Ini ada tutupnya juga, ada sedotannya. Lucu ya, kecil gitu, lucu banget. Terus abis itu ada menu hot dog. Wow, ini bener-bener mirip kayak aslinya. Tuh, lihat ada tomatnya, ada seladanya, mirip banget. Habis itu, hayo tebak ini apa? Yap, betul. Ini menu burger. Tuh, kita susun ya burgernya. Ada kejunya, ada tomatnya, terus ada seladanya, ada dagingnya, terus ditutup pakai rotinya deh. Mirip kan, guys? Ih, gemes banget burger versi mini. Habis itu ada menu apa lagi ya? Oh iya, ini ada menu kentang goreng. Wah, pasti ini banyak banget nih yang paling dipesen sama orang-orang. Nah, terus habis itu nggak lupa ada koinnya juga. Ini tuh buat alat bayarnya guys. Lucu ya, koinnya kecil-kecil. Tuh, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 koin. Jadi kalian bisa gunain koin ini untuk bayar makanannya. Nah, cara mainnya kayak gini guys. Jadi kalau kalian udah pesan, tinggal scan deh makanannya. Tuh, pakai alat scannya. Kita scan satu-satu, terus kita bayar deh. Selesai.